Assalamualaikum semua. Aku lagi ada di Pasar Ciputat, guys. Ini keadaan Pasar Ciputat ini seperti ini, orang jualan di pinggir jalan. Sebenarnya pemerintah daerah Tangsel sudah menyiapkan tempat, guys. Itu ya, nanti kita lihat ya gedungnya. Sudah disiapkan. Tapi orang-orang tetap jualan di sini. Tetap jualan di pinggir jalan begini. Ini kita mau beli buah-buahan. Tapi memang enak belanja di pinggir jalan gini. Kalau masuk ke dalam gedung agak-agak sumpah. Kita mau beli buah dulu. Bu, semangkanya berapa sekilo? 14? 15. Oh, bukan 10 ya? Udah naik ya? Sejak kapan tuh? Kalau ini melon berapa? Melon 20. Oh, gitu. Ini apa-apa udah naik, guys, ya, abis lebaran. Abis lebaran harga-harga semua naik, guys. Itu semangkanya nggak ada biji ya? Nggak ada. Oh, gitu. Ini pepaya. Bang, pepayanya berapa ini sekilo? Bang, sekilo berapa? 10 ribu ya? Manis ya? Iya. Ntar ya, Bang. Ini penampakannya, guys. Ini sebenarnya ada yang di dalam gedung. Tapi kayaknya nggak banyak orang yang di dalam, hanya beberapa aja. Ini penampakan Pasar Ciputat, guys, ya kan? Nih, agak becek nih. Ini ada yang beberapa di dalam. Kemerungsung lah, apalagi ini becek, ya kan? Aduh, tetap aja orang pengen jualan di luar. Ya sebenarnya udah disiapin gedungnya sama pemerintah, kan ya? Jadi ya banyak kolam-kolamnya ini, mengharukan pokoknya Pasar Ciputat. Duh, masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi orang masih bertahan, guys, jualan di luar. Jadi di Ciputat itu apa aja ada, mau roti bakar. Nah, apa aja ada. Dan harganya murah-murah, guys. Tuh. Orang jual daging aja bukan di satu tempat. Ke mana-mana, di mana-mana ada daging, di mana-mana. Cuma ikan aja yang ngumpul satu tempat di dalam gedung. Tuh, sebenarnya itu gedungnya tuh. Itu sebenarnya gedung-gedung yang untuk disiapkan untuk pedagang-pedagang, tapi hanya beberapa gelintir aja yang ada di dalam ya, nggak penuh katanya. Nanti kita lihat ya, guys, di dalam. Ini tempat parkir motornya. Emang enak sih jualan di luar, lebih enak ya. Wah, ada pembakaran sampah lagi. Pisang. Ada ubi nih. Sebelah sana orang itu lapak-lapak ayam tuh, jual ayam kampung, ada jual ayam potong.
ada belimbing guys. Ini belimbing, ini obat untuk darah tinggi guys. Kalau yang darah tinggi makanlah belimbing. Ini sebagian ada pedagang-pedagang yang jualan di dalam guys. Ini ada buah-buahan, ya kan? Yang sebelah sana ada ayam potong dan lain-lain. Jadi yang di luar lebih banyak, yang di atas kayaknya masih kosong. Ini sebelah sana ikan-ikanan. Nah, sebelah sini orang-orang jual ikan guys. Loh, ikannya macam-macam. Nah, ini ada ikan mas, ikan nila ya. Ada juga tukang-tukang sayur guys sebagian, tapi lebih banyak orang dagang di luar. Nah, inilah mungkin di dalam sumpek ya.